Nafas tu bukan bentuk kepala Ipin. Eh, serius lah. Eh, dua jari pun ada tiga. Eh. Oh, jari ada tiga macam tu. Ya ke tiga ni? Naikkan brightness sikit. Yelah, weh. Aku nampak tiga je jari dia. Dan tu bukan macam kepala Ipin. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so beberapa hari ini, ha gitu, dah macam buat karangan, ya, karangan BM gitu. Okay, so beberapa hari ini ada viral pasal video-video dikatakan ada episod-episod yang terseram dalam Upin dan Ipin, yang terhoror dan paling menakutkan macam tu lah. Tapi macam banyak tau yang keluar dekat FYP aku tau pasal cerita Upin dan Ipin. Kau tahu je lah kan, Upin dan Ipin ni dia punya fanbase ni macam internasional eh. Ha, sebab bukan negara kita je yang layan cerita ni. Ha, walaupun Upin dan Ipin ni daripada negara kita, tapi negara lain pun, negara luar pun tengok cerita ni. So bila dikatakan kartun tu ataupun something yang menjadi international, banyaklah fan dia. So bila banyak fan, banyaklah ragam dia. So bila banyak ragam, adalah konspirasi-konspirasinya. So jom kita tengok dekat TikTok beberapa video yang dikatakan episod-episod yang terlarang ataupun yang menakutkan dalam cerita Upin dan Ipin. Episod horror. Ha, macam seram slash horror slash menakutkan slash ngeri. Ha, gitu. Macam-macam. Okay, so jom kita tengok dekat TikTok video-video pasal Upin dan Ipin ni. So nanti kita sambung video yang lain kalau tak cukup. Okay. So kita mulakan dengan yang ni. 3 hari yang lepas, dia kata creepy, fake situation Upin dan Ipin, seram, tuyul, hantu dia runtuh dan macam-macam lagi. Okay, yang ni, aku tak tahu apa benda. Tak, dia punya edit kan? Seram, ya? Oh, diorang, ni episode yang mana ni? Diorang runtuh. Oh, yuk, kejap. Okay, kalau korang tengok kan, dalam episod ni, Upin dan Ipin pergi ke dapur macam tu. Lepas tu macam ada scene-scene yang seram. Aku tak tahulah betul ke tak. Dia orang edit ke apa, aku tak tahulah kan. Lah macam tu je. Apa yang creepy-nya? Jump scare opa. Legend je tahu ada lagi satu episod yang budak-budak trauma dulu. Oh iya ke? Yang first tu bukan bentuk kepala Ipin. Eh serius lah. Eh dua jari pun ada tiga. Eh. Serius? Sekali lagi kita tengok. Jari pun ada tiga. Eh, kejap-kejap. Ya, duh. Laju sangat. Buka kepala Upin Ipin. Jari ada tiga. Engkau ni ada-ada je lah. Ulang balik. Aku tak nampak payang tu eh. Laju sangat. Oh, jari ada tiga macam tu. Ya ke tiga ni? Naikkan brightness sikit. Yelah weh. Aku nampak tiga je jari dia. Dan tu bukan macam kepala Upin. Eh ya tu, apa benda tu? Okay, patutlah orang kata seram. Memang seram. Okay, seterusnya. Creepy. Apa yang creepy sangat ni? Eh, ada hantu Cina. Okay, time ni ada meme. Keluarkan mak yang tu aku pernah nampak. Yang opah tu sebenarnya bukan opah cuk. Kamar opah sebenarnya belah kiri. Korang ni ada-ada je kan nak buat cerita Upin dan Ipin ni jadi seram. Ha? Ada lagi ke? Mari aku tengok jap. Dia ni banyak betul buat konspirasi pasal Upin Ipin eh. Ha, kenapa eh? Permasalahan dia sebenarnya. Ha, okay. Seterusnya. Ni orang lain pula. Ni channel lain pula. Ni episod-episod seram lah kan. Eh, kejap. Laju sangat. Otak aku tak boleh nak cerna. Sabar, slow. Oh, ini time. Yang ini aku tak adalah takut sangat. Sebab aku rasa macam dah 10 kali aku tengok scene yang sama. Kan? Terus kat terus demam 2 hari. Bukan ke bilik opah belah kiri?
yakin itu. Tolonglah eh, jangan nak buat cerita kartun jadi cerita-cerita seram. Cukuplah cerita-cerita seram yang ada. Ha? Aku tak takut pun, cuma macam tak perlulah kot. Tok Dalang, kenapa pula Tok Dalang ni? Hui. Jadi hero kau Tok Dalang eh dalam cerita ni. Ada je korang ni eh, upin-ipin pun jadilah korang nak buat benda-benda macam tu. Episod paling horror dan lucu. Benda pula. Ini yang tadi kan? Kan yang tu kata macam bukan kepala upin-ipin, lepas tu ada tiga jari je tu. Macam seram juga yang tu. Tu benda yang seram, tak seram sangat pun. Tak seram pun korang ni. Dia benda. Ini macam Upin dan Ipin tau, tapi versi on Indonesia dia edit-edit. Olah. Tony kok gitu. Tony? Ini mention apa pula? Bungung olah. Tolonglah eh, kartun budak-budak janganlah buat macam ni. Kenapa korang suka buat game macam ni? Dah. Korang ni kalau aku bagi chat lagi macam-macam korang buat. Wish. Okay. Kita tengok lagi ada ke yang seram-seram pasal upin-ipin? Tak ada dah kot. Okay, lepas tu aku ada jumpa tau satu kartun ni. Dia kata animasi yang ditolak 100 negara. Jangan tonton sampai selesai kalau enggak kuat. Okay, dah nama pun jangan. Kau jangan. Orang Malaysia ni jangan tu adalah satu arahan. So, engkau kata jangan maksudnya aku kena tengok lah. Sekarang siapa yang kena tanggungjawab? Engkau. Gitu. Seram sangat ke? Ditolak 100 negara. Mana teruk ni? Sebagai semua benda. Macam orang jadi meja, orang jadi kunci, orang jadi traffic light. Wow, menakutkan tu. Budak-budak janganlah tengok benda-benda macam ni. Uish, orang jadi traffic light wey. Orang jadi kereta. Oh, seram tu. Siapa yang buat kata ni? Orang jadi pagar. Orang tak ada pula jadi lift. Eh, ya tu orang jadi lift. Oh my god, ya weh. Ada baring kat situ. Dia pula jadi tu. Jadi kapit.
Kan aku dah cakap. Eh. Just for jadi carpet. Oh my god. Kenapa betul? Betul lah kau ni, janganlah buat cerita. Aku bencilah macam ni. Okay guys, so itu adalah beberapa kartun yang aku rasa macam tak friendly ya untuk budak-budak gitu. Okay guys, so apa pendapat korang? Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe guys. Check it out guys, stay safe. Bye.